Oke bro, jangan lupa ya, minimal tonton dulu 2 menit, kalau bisa sampai penuh, sampai habis. Terus like, subscribe, baru komen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Ya, jumpa lagi bro sama saya, Didi Samplak. Kali ini masih saya bro di Higashi Harima. Aduh, saya baru bangun tidur nih bro. Bang, biasa siang saya bangunnya. Siang lagi kebetulan bangunnya enak-enak ini. Kan kapal gak kerja, libur di Jepang. Gak tahu sekarang tanggal berapa. Tanggal 11 Februari 2020. Gak muat ya. Gak tahu libur. Ya mungkin itu tanggal mereka lah libur. Tahu apa bisa libur, enak lah di kapal walaupun nggak turun. Saya sebetulnya mau turun, cuma dibilang nanti takutnya dingin di sini, di musim dingin pun males, nggak punya uang Jepangnya, sombong amat, nggak punya uang yen, susah di sini mau pakai dolar. Pakai dolar aduh susah, mau ke banknya juga jauh, males. Enakan di kapal bisa wifi-an, bisa internetan, bisa ya istirahat, tidur sampai siang gitu. Atau yang lain pada tidur juga kali, kawan-kawan. Oh, di kamar ya, di kamar Rajib. Oh, bisa ini mungkin lagi mainan. Oh, lagi telepon tuh, tanda cincin itu kan bro. Ada kawan kan. Iyalah, ayo, ayo. Bisa bro. Kawan-kawan pun lagi nyantai-nyantai, memang gak kerja. Aduh, udah berapa hari ini di Higashi Harima? 5 hari lah. Hari apa itu hari? Hari Sabtu ya, hari Sabtu sandar, Minggu gak kerja, Senin gak kerja, Senin kerja. Sekarang hari apa ini? Hari Selasa. Yang lain juga pada tidur kali, mungkin ada yang turun ke darat jalan-jalan tidur mungkin, ya nggak tahu lah, capek kali tidur terus mau apa lagi. Oke bro, kali ini saya ajak makan lagi, makan siang ya apa adanya lah, biasa yang sehari pun saya kasih tahu, saya nggak nunjukin muka saya bro, biasa bangun tidur cekucek-cekucek mata. Oke bro, makan aduh apa adanya aja lah, apalagi nih tuh. Damn! Ini lagi bro. Ya, katanya sih gak punya kerja di kapal, di luar negeri, di Korea Selatan. Tapi nyatanya ya beginilah. Disyukurin aja apa yang ada. Ya, susah senangnya. Toh juga ada berkahnya dari semua. Ambil nasi dulu bro. Cuma sama ikan sepotong, mungkin sepotong, setengah potong, sama telur dadar direndam minyak. Apapunlah, apapun itu makannya patut disyukuri, karena masih banyak yang kurang dari saya, kok banyak, masih banyak yang susah dari saya, masih banyak yang gak bisa kerja, yang gak bisa join, yang belum gitu loh, kasihan. Saya benar-benar bersyukur, ini rezeki yang Tuhan kasih untuk saya pribadi gitu loh. Begitu juga bro, tetap bersyukur, nggak boleh kufur. Tetap saya bersyukur, walaupun sebenarnya makannya juga agak gimana ya, agak ya tetaplah, karena saya juga mau pulang.
setahun kurang lebih. Ini udah setahun saya di sini, Bro. Udah 2019 bulan Februari saya naik di sini, akhir sekarang udah mau akhir. Saya mau nambah dulu lah habis lebaran. Ngomong-ngomong saya ngomong-ngomong terus. Saya mau enggak mau saya berhenti dulu, Bro ya, saya mau makan. Demi ngisi perut supaya enggak sakit-sakitan. Oke, Bro. Jangan lupa ya, minimal tonton dulu 2 menit kalau bisa sampai penuh sampai habis. Terus like, subscribe, baru komen bahwa kerja di kapal di Korea Utara, di Korea Selatan, di luar negeri katanya enak, tapi nyatanya Bro bisa komen lah di situ ya. Jujur saya sedih tapi saya bahagia. Amin. Yang penting saya tetap bersyukur. Oke, Bro, dilanjut ya. Saya mau makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.